Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah saya masih diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa lagi dengan Anda semua. Dan saya doakan semoga Anda selalu dalam keadaan yang sehat, selalu diberi kelancaran, keberkahan, dan juga diberi rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, video kali ini sebagai pengingat untuk kita semua ya, bahwa apa yang kita lakukan sehari-hari tanpa kita sadari itu dapat merusak citra kita dalam bersosial masyarakat. Nah, apa saja itu? Langsung saja. Yang pertama, terlalu sering mengunggah foto. Dari hasil sebuah studi ilmiah yang saya pelajari ya, terungkap bahwa rata-rata orang tidak terlalu respect terhadap pengguna media sosial yang terlalu banyak atau berlebihan mengunggah foto pribadinya. Meskipun berbagi adalah hal yang positif, namun jangan sampai sesuatu yang Anda unggah tersebut melukai perasaan orang lain atau menjadi terkesan pamer. Nah, yang kedua, membahas hal yang terlalu pribadi. Nah, mungkin ini sering Anda lakukan. Mungkin Anda selalu membagikan masalah-masalah maupun kenangan pribadi Anda di sosial media atau dengan sahabat Anda. Nah, saya sarankan untuk hentikan itu. Karena tanpa Anda mengerti, mungkin mereka yang melihat kenangan atau masalah pribadi Anda itu bisa menjadi tidak suka dengan Anda. Nah, yang ketiga, tidak terbuka. Ya. Tidak akan ada gunanya bila Anda menyembunyikan emosi atau tidak mengutarakan pendapat yang sebenarnya dalam percakapan. Ya. Karena ini justru bisa jadi pencetus yang membuat Anda itu dianggap pribadi palsu yang tidak bersikap natural. Selanjutnya yang keempat, selalu bilang ya. Mungkin saja Anda berpikir dengan terus mengiyakan itu bisa memenangkan hati banyak orang. Namun hasil dari sebuah studi yang saya baca dari Washington State University pada 2010 justru menunjukkan bahwa mereka yang bersikap begitu dianggap tidak punya pendirian atau menyimpan motif khusus. Yang kelima, terlalu merendah. Memiliki sifat rendah hati ya adalah hal yang baik. Namun bila Anda terlalu merendah dengan menjelekkan diri sendiri, justru itu sangat tidak dianjurkan. Nah, dan itu tadi 5 hal yang mungkin tidak Anda sadari yang mana bisa membuat diri Anda dibenci dan tidak disukai banyak orang. Nah, jadi mulailah untuk merubah itu semua. Dan mungkin itu dulu yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk Anda. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.